Gelar Profesor Kehormatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akan dicabut Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pencopotan gelar akan dilakukan secara hati-hati karena pemberian gelar berdasarkan nilai-nilai akademik. Rektor Unisula Semarang, Profesor Dr. Gunarto, menegaskan pihaknya tidak akan gegabah melakukan pencabutan gelar Profesor Kehormatan yang telah diberikan kepada mantan Ketua MK Anwar Usman. Rektor Unisula Semarang masih menunggu peristiwa politik sampai akhir dan menunggu hasil putusan gugatan PTUN yang berkekuatan hukum tetap. Karena jika tidak hati-hati akan rentan dengan gugatan. Rencana pencabutan gelar Guru Besar Anwar Usman, ex-Ketua MK, telah dipertimbangkan secara khusus karena melihat situasi demokrasi yang ditimbulkan pasca putusan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Mantan Ketua MK itu memang saya harus berhati-hati ya, karena itu banyak didominasi oleh nilai-nilai akademik, sehingga kalau akademik itu menunggu peristiwa politik itu sampai berakhir dulu ya. Kalau masih proses, masyarakat akademik itu akan menunggu ya, karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh Profesor Dr. Anwar Usman itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.